Perkenalkan, nama saya Nirana Pratiwi dengan NIM 1909259. Di sini saya akan memaparkan tentang program saya, Garden Library. Secara sederhana, literasi ialah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis dengan tujuan agar membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca serta membantu orang berpikir secara kritis. Dengan mengutip pernyataan UNESCO yang menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia berada di urutan kedua dari bawah di dunia atau yang paling rendah. Dengan ini, saya mempunyai program Garden Library yang berharap bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Program Garden Library ini diperuntukkan sebagai wadah di mana anak-anak yang berada di lingkungan rumah saya, yaitu di Jalan Pajajaran di Bandung, itu senantiasa membaca apapun yang mereka sukai, tidak kenal umur, tidak ada batasan umur, dari yang balita, belum sekolah, belum bisa membaca, hingga anak-anak yang sudah remaja itu bisa membaca buku tentang dongeng, tentang sains, matematika, agama, apapun pengetahuan yang bersumber dari bacaan, majalah, buku, komik, novel yang akan saya sediakan di halaman rumah saya, karena seperti judul program saya itu Garden Library, akan saya simpan sebuah library kecil, perpustakaan kecil yang dimana saya juga akan menyediakan seperti kursi-kursi, snack-snack, agar anak-anak yang berada di lingkungan rumah saya itu nyaman untuk membaca bacaan yang saya sediakan. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mengembangkan kemampuan dan keinginan untuk membaca. Karena di Indonesia tingkat literasi itu sangat rendah. Saya berharap dengan adanya program ini, tingkat literasi di Indonesia sedikit demi sedikit akan meningkat. Karena dari hal kecil itu bisa menjadi besar.